Assalamualaikum, selamat pagi YouTube. Welcome back to my channel Budak Gemuk Vlog. Hai. Hari ini adalah hari Isnin dan akhirnya aku telah bebas daripada wabak COVID-19. Syukur alhamdulillah, dan aku juga berterima kasih kepada Ya Allah SWT kerana beri aku peluang untuk merasai positif COVID-19. Ya. Akhirnya hari ini aku dah low profile, jadi aku nak keluar daripada rumah ni setelah lebih daripada 10 hari aku dah terperap saja dalam rumah. Hari ini adalah hari Isnin dan bersamaan 6 hari bulan September, akhirnya aku telah bebas daripada wabak COVID-19. Syukur alhamdulillah, tak ada kesan yang lebih teruk daripada yang macam apa kata sesak nafas ke apa ke. Alhamdulillah, oksigen dalam badan aku masih lagi maintain. Alhamdulillah, cuma ada sedikit perubahan dekat wajah aku, agak kurus sikit setelah lebih daripada 10 hari aku terlantar terbaring dan terduduk di rumah saja. Jadi hari ini adalah hari Isnin dan aku nak keluar menikmati keindahan alam, dan selepas tu kita akan kembali bekerja seperti biasa. Jumpa lagi. Jadi korang stay tune kat channel aku ni sampai habis guys, dan aku akan beritahu macam mana kat korang setelah 10 hari positif COVID-19. Stay tune guys. Okay guys, setelah 8 hari atau lebih dari 10 hari dah terperap dekat rumah, alhamdulillah hari ni aku memang nak keluar setelah terperap lebih daripada 10 hari di dalam rumah, dan alhamdulillah lah aku punya simptom semua dah okey. Aku punya segala-galanya dah okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT telah berikan aku peluang untuk merasai COVID-19 ni. Jadi kalau tak diberi peluang, aku tidak merasai sendiri bagaimana simptom-simptom yang berat yang bila terkena COVID-19 ni. Mungkin sampai sekarang aku tak akan dapat ataupun mungkin tak akan dapat rasa lah macam mana pesakit-pesakit COVID yang lain yang positif. Tapi alhamdulillah, simptom aku hanyalah cirit-birit, demam, batuk. Batuk dia macam rasa macam nak masuk dia dalam tekak tu, nak garu . Tapi alhamdulillah lah, simptomnya dah berakhir selepas 10 hari. Alhamdulillah, syukur kepada, terima kasih kepada yang telah berdoakan saya selama ni. Dah banyak yang dalam channel saya ada yang semoga cepat sembuh. Terima kasih kepada kalian semua kerana berdoakan saya. Alhamdulillah, video hari ni keluar lagi dan aku telah berakhir karantin dekat rumah. Okey, setelah sekian 10 hari aku terperap dekat dalam rumah, akhirnya aku berjaya juga melindungi diri aku melawan sakit COVID ni, positif COVID ni. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendoakan saya, dan kat sini saya nak nasihat kepada korang semua supaya walaupun kita dah fully vaksin, kita tetap kena jaga SOP, kita kena jaga kebersihan diri kita, kita kena jaga apa saja yang kita buat, kita kena jaga. Kita kena berjaga-jaga. Alhamdulillah, simptom yang saya ni tak sampai ke tahap paru-paru. Alhamdulillah, ada juga yang dah fully vaksin dan tetap kena attack dekat paru-paru. Jadi dekat saya syukur juga kerana Tuhan bagi saya merasa sakit COVID ni, dan kalau saya tak merasa, mungkin saya tak akan kecil macam ni. Kalau korang tengok, mungkin korang akan nampak perubahan memang sangat ketara lah dekat diri saya. Saya harap dapat kekalkan lah macam ni sampai bila-bila. Mungkin ramai yang cakap saya ni macam kena cautut lah, kena macam-macam lah, sakit yang berbahaya lah kan. Biasalah,
Kalau kita tak sakit, kita tak kurus, kita takkan rasa, kita akan rasa down sangat. Bila kita dah macam ni, kita alhamdulillah, apa yang saya idamkan selama ni untuk menjadi kecil, kan, saya dapat merasalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana memberi peluang bagi kehidupan ke saya. Dan terima kasih kepada semua yang dalam doakan apa semua. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada family belah bini saya yang banyak juga yang membantu membelikan macam-macam buah, bagi sokongan, ubat batuk, ubat sesema, apa semua, segala ubat. Terima kasih kerana sanggup berikan ubat, sampai ubat kepada kita orang dekat rumah ni. Alhamdulillah, terima kasih hantar madu, hantar macam-macam dekat rumah ni kepada belah family wife saya lah. Terima kasih kepada korang semua. Semoga korang semua dilindungi lah daripada sebarang wabak yang ni. Wabak COVID-19 ni bahaya sangat-sangat. Bila dah kena, korang akan rasa menyesal semua hidup. Korang akan rasa minta jauh lah, minta jauh daripada korang semua. Semoga korang semua dalam dengan sihat, sejahtera selalu. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi mendoakan saya. Yang masih ada cakap merisaui saya. Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Dan saya tak, jasa-jasa korang saya tak terbalas lah. Hanya Allah membalas segala jasa-jasa korang yang selama ni membantu proses pemulihan saya lah, yang dengan wife saya. Dan alhamdulillah, selesai sedar saya menjalani kuarantin sendiri di rumah, alhamdulillah segalanya dah selesai dan saya dah kembali aktif balik. Dan semoga korang mendoakan saya agar terus diberi peluang, diberikan kesihatan yang baik. Saya sebenarnya rasa macam macam mati hidup semula lah rasanya kan, lepas kena COVID ni. Walaupun tak simptom dia tak adalah tahap sampai 4-5 kan, tapi tahap 3 ni pun rasa macam mati hidup semula lah rasanya kan. Alhamdulillah dapat menikmati lagi suasana pagi di pagi hari, dapat lagi tengok orang pergi kerja, dapat lagi tengok orang dan dapat lagi bernafas di muka bumi ni, dan diberi peluang lagi untuk saya membuat-buat video yang akan datang dan beri perbaiki apa segala kesalahan saya selama ni. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang banyak ambil berat pasal saya, banyak ambil berat, ambil tahu macam mana keadaan saya. Alhamdulillah, terima kasih kawan-kawan. Semoga korang ni berjaya dunia dan akhirat korang. Dan saya ni terima kasih rakan-rakan motovlogger yang lain lah. Dan semoga korang semua, rakan-rakan motovlogger, dilindungi sebarang wabak ni . Jangan kena lah. Dan kalau dah kena, nanti minta jauh lah kan. Saya dah merasa, saya dah rasa apa itu COVID-19. Memang sakit tu, sakit sangat-sangat. Memang rasa macam lain lah, lain sangat-sangat. Macam tak tahu nak cakap lah kan. Memang kalau dah kena tu sangat-sangat ni lah. Ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua. Semoga hari ini dengan esok-esok ada sinar yang baik dan sinar yang baru untuk kita semua. Diharapkan semua dapat bertambah. Okey. Terima kasih kerana sudi menonton video aku yang ini dan yang lepas. Semoga korang dapat dah tengok video aku dan support channel aku untuk aku kembali bernafas balik dalam selepas negara kita dalam COVID ni. Saya juga turut terkesan jugalah, agak terkesan. Apalah, nanti next video-video akan datang, saya akan beritahu lah sebelum basement. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi next video akan datang. Terima kasih.
channel saya. Juga jangan lupa subscribe, tekan like dan share. Assalamualaikum, bye-bye.